jangan lupa like dan subscribe channel Tiger Supranatural. Ya, apa rasanya mas dengan Pro A ini? Perih banget. Lebih perih yang mana? Yang pertama Pro Guma atau lebih perih yang ini? Lebih perih yang ini. Sampai ke telinga, plong, seger ya. Tapi sakitnya lebih lama yang pertama ya. Pro Guma, karena yang saat ini yang kedua kalinya adalah Pro ID. Kenapa? Kalau yang pertama agak lama perihnya. Iya. Ini sebentar ya. Awal-awal toanya sakitnya banget ya. Ya, pindah ke yang berikutnya. Gimana rasanya, Mas? Pakai Pro A ini. Sudah ringan, tapi yang terasa yang sakit yang kanan yang ini. Sekarang? Iya, tapi sekarang sudah agak sakit lagi. Lebih perih yang tadi Pro Guma atau lebih perih yang Pro A ini? Yang Pro A ini. Yang Pro A ini lebih perih ya. Memang kalau yang Pro Guma ini namanya untuk gurah mata. Jadi intinya untuk membersihkan di kedua belah mata. Setelah berikutnya baru yang namanya Pro A ini. Semua produk ini hanya bisa didapatkan di Sekretariat Padepokan Metafisika Tiger Supranatural di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 1 nomor 6B Bondowoso. Di padepokan tersebut menyediakan semua herbal-herbal sunnah. Mas, bawa apa ya? Kates. Wisudah. Ah, ya, sip. Ya, semoga dengan pengobatan-pengobatan saya dengan herbal sunnah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW bisa membantu masyarakat Bondowoso khususnya untuk memerangi santet laknatullah. Dari Desa Selelombu, Kimacan Tawang mengucapkan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini Kimacan Tawang berada di Desa Selelombu. Pasien berikutnya adalah Mas apa Mas? Samsul. Mas Samsul. Yang keluhannya adalah mata minus. Jadi bisa melihatnya dengan jarak jauh ya Mas ya. Kalau jarak dekat itu kabur untuk melihat tulisan. Dan apa Mas? Yang kalau diperiksakan ke dokter dengan kacamata apa? Kacamata pembesar. Plus berarti ya. Kacamata plus dengan 7,5 dan 125. Aduh, tinggi ya. Berarti yang 125 itu yang di sebelah mana? Kiri atau kanan? Lupa tidak, sudah 5 tahun lebih ya. Oh, terus setelah tadi di gurah mata, yang paling sakit yang mana? Nah, sekarang yang kiri. Yang paling sakit banget ya? Ya. Yang nanti setelah gurah mata saya kasih tetes mata lagi namanya Pro A ini. Itu memang satu paket. Setelah gurah mata baru pakai Pro A ini. Yang tadi namanya Pro Guma, yang berikutnya adalah Pro A ini. Itu selain untuk mengurangi mata minus dan plus, juga mata katarak, glukoma dan sejenisnya. Dengan meskipun itu medis dan non medis juga insya Allah bisa mengatasi itu semua. Yang kalau Mas Samsul ini kan hanya faktor medis saja. Insya Allah kalau teratur dengan menggunakan Pro Guma dan Pro A ini, insya Allah akan kembali normal. Kalau tidak normal ya kemungkinan berkuranglah sedikit. Misalkan 7,5 jadi 5 atau berapa, itu tergantung dari kerutinan sampean untuk melakukan gurah mata. Dan semuanya kembali kepada yang Maha Kuasa juga untuk menentukan kesembuhannya. Kalau saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Tadi sakit banget ya Mas ya ketika ditetes ya.
Terus sekarang rasanya setelah beberapa saat setelah ditetes? Yang kadang sekarang kurang. Berkurang ya? Ya, enggak begitu. Sudah agak jelas atau gimana? Kalau melihat belum bisa dicoba ya. Oh, belum ya masih ya? Tapi kalau melihat sekitar gini? Biasa. Biasa ya? Biasa. Kalau lihat tulisan, misalkan tulisan ini. Ya, kelihatan dong. Ya, masih kabur. Kabur masih ya? Oke, ntar lagi saya kasih yang namanya Pro Aini. Ya sama, efeknya juga perih juga. Tapi lebih sebentar. Kalau tadi panas, perih, jadi satu. Itu untuk membersihkan kedua belah mata. Ya, terima kasih Mas Samsul, semoga cepat sembuh dan bisa melihat kembali dengan normal dengan tidurnya. Amin Allahumma amin. Perih. Terus kakinya? Dingin. Dingin toh, udah sampai sakit. Udah terasa kesetrum sampai ke betis. Lutut. Tapi tulang ekor sampean rasanya sekarang? Lumayan atau masih sakit? Atau masih sakit banget? Atau sudah enteng? Tadi saya masukkan ke botol ada dua sosok. Iya. Terus peremaja mas? Itu namanya gurah mata. Jadi salah satu kandungannya adalah herbal-herbal sunnah. Termasuk salah satunya madu hitam, jintan hitam. Terus merem. Sudah berapa lama mas keluhannya? Setahun. Berapa tahun ya? Mungkin lebih 2 tahun lagi. Oh, lebih. Lebih dari 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Awalnya di paha, akhirnya awal di paha, saya ingat di paha, terus dari sini, betis. Kalau dulu ya sakit sini, 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 yang kiri yang lima. Enak sudah. Masih sakitnya? Terasa? Lumayan. Ya kemungkinan kalau saya prediksikan gak sembuh-sembuh itu karena ada faktor jin yang belum diambil. Ya dua itu tadi. Sosok wanita sama sosok ular. Iya. Tapi pernah sampai-sampai gak bisa bangun sama sekali. Miring ya, miring. Tidak tahan lama. Sudah mulai terasa sakit kakinya? Ini. Telapak kaki? Iya. Iya. Kayak ditusuk-tusuk itu? Mulai? Belum. Belum. Telapak kaki sering kesemutan atau panas? Atau dingin? Kayak itu. Kayak ditusuk-tusuk? Kayak ada rasa gak enak ya rasanya. Mati rasa atau enggak? Enggak. Oh enggak. Cuma kayak ini. Kayak ya, ada mati rasa sedikit cuma. Sini. Sedikit cuma. Kayak ada yang jalan? Enggak. Ada kayak ada urat-urat darah gitu lah. Intinya peredaran darah yang tidak lancar itu kan. Kayak mati rasa tapi sedikit. Ketika saya oles minyak kasturi tadi apa rasanya? Di kedua telinga, di dada, sama di urat nadi. Terasa apa?
lebih tenang kah atau merinding? Lebih tenang. Tapi yang saya tetesi gurah mata sakit banget. Memang ada gangguan di mata. Kabur tak kalau melihat sesuatu atau baca. Kayak agak kabur kalau dekat. Kalau lihat dekat sampai enggak kabur. Kalau anu lihat. Kalau lihat jauh berarti jelas. Ya oke. Terima kasih banyak. Dari Desa Serolembu, Kecamatan Tawang, melakukan terapi gangguan sihir dan jin. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Amin Allahumma amin.